Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Jemaah seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ghufran. Tidak lupa kepada seluruh jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Apa khabar? Sehat? Saya dah bagi salam belum? Lagi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar macam 10,000 orang. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan dan rahmati Allah atas kehadiran pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini seperti mana yang telah dirancang, seperti mana yang telah diwar-warkan, malam ini kita nak berbicara mengenai hijrah. Tapi masalahnya Datuk, ada orang dia takut hijrah. Ini masalah. Jadi persoalan ni lah yang kita nak jawab pada malam ni tuan-puan dan rahmati Allah. Dia rasa kalau dia hijrah nanti orang kutuk dia lah, orang marah dia lah. Padahal Allah sebut dah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Ni senang nak ingat sebab bilangannya 100 tuan-puan dan rahmati Allah. Tuan-puan sekali-sekala bukalah surah An-Nisa ayat 100. Cuba ikut sama-sama baca dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir. Wa an yuhajir. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Yajid fil ardi muragama. Yajid fil ardi muragama. Kathiran wasa'ah. Kathiran wasa'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ujung dia dah slow lah. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدَ فَقَدَ وَقَعَ أَجْرُهُ وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا غَفُورًا رَّحِيمًا. Maksudnya, mari kita dengar yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Dipersilakan bagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara moderator Da'i Ahmad yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid, yang saya muliakan Ustaz Hashiman, kepada Tuan-Tuan Imam, pegawai-pegawai Masjid, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz Ahmad sebut tentang
ada setengah orang takut untuk berhijrah. Ya, Datuk. Ada setengah orang takut untuk mengajak orang berhijrah. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 100 tadi Allah Ta'ala sebut tentang kelebihan orang yang berhijrah dan kelebihan orang yang sampai nak berhijrah tu mati pula. Dia keluar daripada rumah dia kerana Allah dan kerana Rasulullah. Dan ada setengahnya mendapati pula, jumpa pula dengan kematian dalam keadaan dia nak berhijrah tadi. Maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama di sini kita sebut tentang hijrah, iaitu diri kita sendiri memimpin diri kita untuk hijrah jadi baik. Yang kedua, kita juga mengajak orang lain untuk berhijrah. Dua keadaan yang berbeza. Ada orang yang mampu berhijrah untuk diri dia saja, tapi dia tak mampu nak ajak orang lain untuk berhijrah. Cabaran yang lagi besar, tuan-tuan, ialah mengajak orang lain untuk berhijrah, memimpin orang lain untuk berhijrah. Sebab itu perkara yang pertama bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, 3 hari duduk dalam gua, gua Thur tu, 3 hari bersembunyi tu. Hikmahnya apa? Supaya orang kafir Quraisy merasakan bahawa mereka sudah kehilangan jejak Rasulullah. 3 hari dah tak jumpa ni, kira hilang. Ha, maksudnya gitu. Kemudian selepas itu pada bulan Rabiul Awal, penghijrahan itu bermula pada hujung Safar. Bukan hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Cuma dia ambil kalender bulan yang pertama dalam bulan hijrah ialah bulan Muharram. Asal Nabi hijrah itu bulan Safar. Kemudian bermula daripada Gua Thur pergi ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Bila sampai saja daripada Mekah di satu kampung, nama dia Kampung Quba, seperti mana yang tuan-tuan sedia tahu, maka perkara yang pertama Rasulullah buat ialah mendirikan masjid. Baik, di sini tuan-tuan lihat tentang kekuatan orang hanya nampak masjid, tapi orang tak nampak kekuatan perkara yang melibatkan masjid, iaitu sembahyang. Kita selalu cerita tentang Nabi membina masjid, Nabi membina masjid, tapi kita tak tahu apa benda tujuan masjid dibina. Salah satunya ialah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kau pada Tuhan. Itu kehendak. Maka bila kita sudah berada di dalam masjid, kita telah membina sebuah masjid, maknanya kita keluar, kita hijrah daripada dulu, sekarang kita duduk dalam masjid. Dulu tempat tinggal kita di mana? Tempat kebiasaan kita dulu-dulu kedai kopi. Sekarang saya dah hijrah dah, Ustaz, daripada selepak kedai kopi, duk tengok Minah Siam tu, baik selepak di masjid, Ustaz. Baca Quran, dengar kuliah, tengok muka tu imam, tengok Quran, dia hijrah. Ada orang yang menjadikan rumah dia, masjid ni, rumah dia. Tak jumpa dia di rumah, cari aku di masjid. Aku ada di masjid. Dia hijrah. Dulu tempat lepak dia padang bola. Saya pergi di Johor, pengurusi masjid, satu masjid di Johor, bekas pemain bola sepak Johor, Nasir Yusof. Orang panggil dia, dia profesor. Jadi pengurusi masjid, tuan-tuan, udah berjanggut. Dulu dia main bola, kapten pasukan Johor tu, sebelum ada JDT tu. Sekarang dia duduk di masjid, jadi pengurusi masjid, buat program macam-macam, tuan-tuan. Masya Allah. Tak lama lagi, bukan setakat pengurusi masjid, pemain bola sepak, silat-silat, rockers pun jadi pengurusi masjid, tuan-tuan. Bila dah kata hijrah,
Yang ustaz pula berhijrah daripada ustaz menjadi pelakon pula. Ha, itu terbalik pula. Ha, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman tu. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah entah. Jadi kalau dia mampu berhijrah daripada sana ke sana, 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 kemudian duduk di masjid, itu hijrah untuk diri dia. Cabaran untuk dia pula ialah memimpin orang lain untuk sama-sama dapat hijrah. Mana yang besar ni tuan-tuan? Nabi sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha." Sesiapa yang memimpin seseorang menerima hidayah Allah adalah lebih berharga kepada dia daripada nilai dunia dan seluruh isinya, tuan-tuan. Allahu akbar. Ini cabaran kita orang masjid. Kita alhamdulillah kita dah jadikan rumah Allah ni rumah kita. Mai sembahyang, mai kuliah, tak datang masjid kita susah hati. Sekarang yang lebih besar daripada itu apa dia? Memimpin orang lain pula untuk sama-sama mendapat hidayah daripada Allah. Sama-sama mendapat petunjuk daripada Allah, sama-sama hijrah. Kata Rasulullah, siapa yang mampu berbuat demikian, kebaikan dia, keistimewaan dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Bayangkan tuan-tuan, ni cabaran kita yang duduk di masjid ni. Cabaran pengurusi, cabaran tok imam, cabaran AJK masjid, cabaran anak-anak karya, ahli-ahli masjid. Macam mana nak jadikan orang lain juga turut mendapat kebaikan daripada kita? Daripada peristiwa hijrah tadi, Nabi membina Quba, kemudian dihidupkan masjid yang begitu besar, naik pula masjid di Madinah tu, Masjid Nabawi pula, berlipat kali ganda lagi tuan-tuan. Cuba lihat berapa ramai orang yang dapat kebaikan daripada peristiwa hijrah. Yang pertama tapak Quba, yang kedua tapak Masjid Nabawi. Adakah orang yang terlibat dengan tapak Masjid Nabawi itu tahu agak-agak tuan-tuan apa yang jadi kepada dia selepas dia mati 1400 tahun selepas itu? Rupa-rupanya tuan-tuan, di situlah tempat orang dapat ganjaran yang besar. Di situlah adanya raudah. Di situlah orang datang semayang tak pernah berhenti. Tiap-tiap hari orang semayang beribu-ribu-ribu sehari, berbilion tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam mana keistimewaan orang yang mengajak orang lain mendapat hidayah. Allah Ta'ala bagi kepada dia satu pahala yang cukup besar, tak dapat kita nak bandingkan tuan-tuan. Orang tiap-tiap hari orang teringat nak semayang di Masjid Nabawi, tiap-tiap hari orang teringat nak semayang, nak semayang, semayang di Mekah, di Madinah. Dan dialah yang bagi tanah, dialah yang mengusahakan bagaimana masjid boleh didirikan. Dia memimpin untuk hidayah orang, dan dia akan mendapat satu ganjaran yang lebih berharga daripada dunia dan seluruh isi dunia. Tuan-tuan tak rasa jealous ke dengan sahabat-sahabat Nabi yang macam itu? Mereka mempunyai bekalan yang cukup banyak dibawa ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa bekalan yang kita nak bawa? Sahabat bawa bekalan macam-macam. Mereka bawa bekalan yang kuat-kuat, yang hebat-hebat nak jumpa Allah di hari kiamat. Apa pula bekalan kita? Saya fikir tuan-tuan, maka salah satu bekalan besar yang Allah Ta'ala kata cuba buat, kita ajak orang ya'muru nabil ma'ruf ta'muru nabil ma'ruf. Kamu suruh orang buat baik, bila ajak orang buat baik kita pimpin dia tuan-tuan supaya dia menerima hidayah Allah, kita juga kekal menerima hidayah Allah. Maka ganjaran yang besar yang menunggu kita tuan-tuan ialah bumi dan benda yang lebih baik daripada segala isi bumi. Sebab itu jangan jemu berbuat dakwah tuan-tuan, jangan jemu. Sebab ada orang bila dia pegang masjid, dalam mesyuarat dia kata dalam mesyuarat, "Saya rasa banggalah sejak saya mengambil alih masjid ni, sudah aman benar masjid ni." Dia orang lain jemaah keluar pada tangga masjid, memang aman lah. Kuliah maghrib dulu 30, sekarang tinggal 5 ustaz, memang aman setiap malam tu dia. Daripada kuliah punya banyak, tak ada kuliah.
macam mana kau pimpin orang untuk mendapat hidayah. Ha ni alhamdulillah tuan-tuan, Masjid Manjui ni terus jalan nak nampak udah siap kita punya kaki lima sebelah tu, bala lintang tambahan. Saya semayang situ. Senang balik tu. Apa faham tak faham sudah kata. Senang cabut lompat pagar jalan terus. Apa yang kita nak buat lagi tuan-tuan? Dulu kapek kita macam mana? Sekarang kapek kita alhamdulillah. Apa lagi? Dulu tandas banyak orang komplain. Sekarang tandas dah ada. Taknya datang lagi. Allah. Apa lagi yang nak buat? Usaha kita dah buat, kuliah kita dah buat, tarikan kita dah buat. Sekarang kita kena lipat gandakan lagi tuan-tuan supaya mereka hijrah ke arah kebaikan. Ni tempatnya. Jadi apa ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad tadi tentang kelebihan orang yang berhijrah? Kalaulah dia mati dalam keadaan dia berhijrah tu tuan-tuan, dia akan mendapat ganjaran yang besar. Apatah lagi kalau dia memimpin orang lain untuk berhijrah. Dia ajak orang lain, dia bawa jalan untuk orang berhijrah, masya-Allah. Sebab tu kita rasa kalah tuan-tuan dengan orang-orang yang memimpin pondan-pondan. Ada orang yang diam bila tengok pondan. Ada orang yang bila tengok pondan meleleh pula Elio dia tuan-tuan. Ada orang yang bila tengok pondan, wui, umat Nabi tak mengaku umat. Nampak ada. Ada orang yang tengok pondan, astagfirullahalazim ala kasim. Ada orang yang bila tengok pondan dia kata, ya Allah, saudara-saudaraku, macam mana aku nak tarik mereka ni. Ada orang yang bila tengok pondan dia berubah dan dia sediakan tempat untuk mereka berubah. Banyak jenis manusia. Ada yang sekadar tengok, ada yang kutuk, ada yang mengatak, ada yang pergi jumpa, ada yang tarik, ada yang sediakan pekerjaan untuk mereka. Masya Allah. Mana yang lebih baik daripada diam ataupun menyediakan pekerjaan untuk mereka supaya mereka berhenti buat benda tak elok? Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Bercakap mengutuk senang, tapi kita nak menyediakan pilihan kepada orang supaya berhijrah, itu yang susah. Kita mengata pada orang senang, tapi kita nak pimpin dia supaya hijrah, itu yang ramai tak mampu buat. Kita ajak dia untuk berubah senang, tapi selepas dia berubah, apa yang awak buat pada dia supaya dia kekal berubah, yang tu lagi-lagi susah tuan-tuan. Sebab tu ramai orang yang balik kepada lorong yang hitam, jalan yang gelap, sebab selepas dia hijrah dia tak tahu nak pergi mana. Dia nak cari makan susah, dia nak kerja pun susah. Kawan-kawan dia senang kalau kata, marilah balik-balik, marilah balik-balik. Akhirnya tuan-tuan, lepas 6 bulan dia kembali balik ke lorong yang asal. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hidayah yang kita bagi tu tuan-tuan, kita tak mampu nak buat. Dan malang juga bila ada orang buat, kita tak bagi sokongan. Kita cari jalan macam mana nak kutuk pula orang yang buat tu. Jadi tuan-tuan, hijrah yang kita boleh faham di sini, pertama, kita sendiri mengubah diri kita. Yang kedua, satu cabaran yang lagi besar, macam mana kita nak ajak orang lain turut berhijrah. Tak payah jauh-jauh, keluarga kita dulu. Kita ajak keluarga kita dulu hijrah. Lepas tu baru orang sekeliling kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar mengatasi bumi dan segala isi bumi kepada kita. Wallahu a'lam. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nabi Muhammad sallallahu la
ilaha illallah. Cintakan bunga akan layu. Cintakan manusia akan mati. Cintakan Allah kekal abadi. Tiada Tuhan selain Allah. Baik kawan-kawan dirahmati Allah, kita nak tanya soalan yang kedua kepada yang berbahagia Datuk. Jadi di dalam usaha kita nak mengubah diri kita, di dalam usaha kita nak mengubah orang lain, kadang-kadang ada masa futur ataupun kita panggil lemah semangat Datuk. Jadi kadang-kadang semangat kita ni tak ada pun, kadang-kadang tak adalah orang nak kutuk ke apa, kadang-kadang diri kita sendiri yang lemah semangat. Jadi macam mana nak mengekal? Yalah, kita nak kekalkan hijrah ni sampai mati. Jadi kita perlukan semangat-semangat. Mungkin ada tempat-tempat yang sesuai kita pergi untuk menambah ilmu dan sebagainya. Mungkin ada cadangan nasihat daripada yang bagi Datuk. Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita nak berhijrah, kita perlukan kekuatan, semangat. Bukan senang tuan-tuan berada pada kemuncak kesenangan, kemewahan, tiba-tiba berhijrah nak jadi lain daripada itu. Sebab itu saya jumpa dengan satu artis dulu ni, tengah dok top, tiba-tiba berhenti berlakon, tak mau jadi pelakon lah, berkahwin. Dan bila saya jumpa dia dalam satu program, saya panggil dia untuk program saya. Saya tak sebut nama program tu. Dia datang. Saya ambil dia sebagai tetamu jemputan. Saya tanya dia, sekarang kak buat apa? Saya tinggal di kampung. Ternak ikan, bela ikan, ternak ayam, tanam sayur. Saya duduk dengan suami saya, saya mengusahakan ternakan dan tanaman. Saya tanya dekat dia, ada tak tawaran berlakon filem, berlakon drama? Menangis dia tu. Dia kata, ustaz jangan sebut, ustaz. Saya tak nak sebut lagi. Oh sudah, menyesal pula saya tanya tuan-tuan. Jangan sebut lagi ustaz. Dia tak nak langsung lah tuan-tuan sebut. Masya Allah. Sedangkan dunia tu dunia glamour. Saya tak mau ustaz, saya tobat. Ada satu lagi artis perempuan macam dia juga, pakai purdah. Sepanjang saya bercakap dengan dia tuan-tuan, dia pakai purdah tu belum zaman kita pakai face mask. Tuan-tuan jangan dah faham sampai sekarang 2-3 tahun ni pakai dah pakai face mask semua ni. Masa tu tak wajib lagi face mask, dia pakai purdah lah. Saya tanya dia, kak dah tak berlakon? Dah. Saya dah taubat ustaz, saya dah berhenti, saya insaf, saya takut ustaz. Sepanjang saya temu buah dengan dia tuan-tuan, dia tak angkat muka, dia tunduk. Oh sudah. Saya tanya dia, dia tunduk. Saya rasa macam nak tunduk kalau saya tengok dia. Kak macam mana sekarang? Rasa macam nak tunduk kepala saya tuan-tuan. Masya Allah. Tengah duduk di kemuncak, tiba-tiba stop. Tuan-tuan ingat senang? Kekuatan tu kita ada. Sebab tu dia sebut wajah hadu. Orang yang berhijrah dan orang yang berjihad untuk berhijrah. Kerana nak berhijrah itu memerlukan kekuatan. Dan ada juga orang yang hijrah, bila dia hijrah, dia tak dapat, dia susah, dan dia kembali balik pada jalan yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ni akan dibiarkan hanya apabila aku bercakap, kamu bercakap, aku beriman ya Allah, aku takut pada engkau ya Allah. Allah tanya, adakah kamu akan dibiarkan sahaja? Tak. Kamu akan diuji. Yuftanun, kamu akan diuji. Sebab tu bila kita nak hijrah tuan-tuan, akan diuji. Kalau kita lulus pada ujian itu, insyaAllah hebat ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Kita ni waktu-waktu nak pencin,
kita cakap apa? Tunggulah saya lepas saya pencen, saya datanglah masjid. InsyaAllah lepas pencen saya main masjid lah. Nak main mana lagi? Start pencen, anak suruh bela cucu pula. Dengan cucu saya dah kalah tuan-tuan. Belum lagi pula lepas-lepas pencen pula ada pula dapat kerja pula 2 tahun kontrak, gaji bagus punya ustaz. Jadi kita punya orang nak bagi ustaz, siapa nak bagi 10,000 sebulan tuan-tuan. Tak datang juga sembahyang tuan-tuan. Cabaran akan datang. Ada yang cabaran daripada siapa? Isteri dia sendiri. Suami dia kata, leha oi, dah nak keluar rumah tu pakailah tutup aurat. Dah lah abang, abang tu pun baru tobat 2 hari, sibuk nak ajak orang. Lepas tu dia tak tegur lah isteri dia tuan-tuan. Isteri dia bagi kau-kau punya. Cabaran ini akan datang. Sebab itu Allah Ta'ala kata kena kuat, kena istiqamah, tidak lemah tuan-tuan. Sebab itu dalam peristiwa hijrah Rasulullah sendiri, kalau kita lihat berapa ramai yang hijrah bukan kerana Allah dan Rasulullah. Dalam ayat yang kita baca tadi, kerana Allah dan Rasulullah hijrah. Sebab ada orang yang berhijrah kerana perempuan. Banyak orang tuan-tuan buat syarat, kalau kau nak kahwin dengan aku mesti tutup aurat. Kahwin lepas bercerai buang tudung dia pula. Sebab dia hijrah bukan kerana Allah. Sebab tu dalam hadis yang berkaitan tu, innamal a'malu binniyat, disebut tuan-tuan, pertama kena ada kekuatan, yang kedua kena perbetulkan niat. Ada orang bila hijrah dia dapat, bila dah hilang apa yang dia dapat, dia balik pada asal dia balik. Sebab dia hijrah itu semata-mata nak dapat sesuatu benda. Bila dia tak dapat, dia takkan hijrah, dia akan balik kepada jalan yang lain. Yang ketiga, bagaimana tuan-tuan kita nak mengajak orang. Allahu Akbar, tuan-tuan nak ajak satu manjui datang masjid malam ni, mustahil. Tuan-tuan nak ajak satu kampung manjui datang masjid dengar kuliah maghrib, mustahil semua datang. 70% berat. Separuh yang datang pun berat. 30% datang pun alhamdulillah. 10% datang pun alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan qalila, sedikit, berulang-ulang kali dalam Quran. Qalilam ma tashkurun, sedikit daripada mereka yang bersyukur. Qalilam ma tazakkarun, sedikit daripada kamu yang mengingati. Allah gunakan perkataan qalil, sikit, 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 sikit. Sebab tu tuan-tuan, jangan kecewa bila apa yang kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, sambutannya sedikit. Jangan heran. Saya tak heran langsung tuan-tuan. Kalau kita buat benda yang baik, sambutan dia kurang. Tapi kalau buat benda yang bukan-bukan, Masya Allah, itu biasa. Sebab itu kita kena minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit, masukkanlah aku dalam kumpulan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang sedikit. Kerana apa? Di akhir zaman tuan-tuan, sedikit sangat yang ingat pada Allah. Di akhir zaman, sedikit sangat yang cinta pada Rasulullah. Di akhir zaman tuan-tuan, sedikit sangat orang yang bersyukur, sedikit sangat yang sebut nama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit. Tetapi usaha dakwah tak boleh berhenti. Usaha dakwah kena jalan, dan dakwah ini mengikut jalan masing-masing. Kena pelbagai supaya tak menimbulkan jemu. Saya berceramah daripada tahun 90. Ustaz Ahmad pun tak lahir. Lahir tahun bila? 93. 93. Dia duduk menyusu, saya dah ceramah. Saya dah tua, dia pun tua, duduk atas meja sekali, atas pentas sekali. Bayangkan tuan-tuan, punya susah nak ajak orang. Saya merasa bagaimana bila ceramah orang cekak baju. Ustaz Ahmad tak rasa. Cekak baju.
Tuan-tuan, saya merasa kereta saya kena kepung. Masa tu tak ada PA, masa tu tak ada driver. Kepung 6 jahanam. 6 orang kepung saya. Itu saya panggil 6 jahanam. Lepas kepung, mat, dia torek kereta saya, mat. Dalam pula tu torek. Ingat senang ke tuan-tuan nak ajak orang? Ajak lembu senang, bagi minum air garam, selesai masalah. Nak ajak lembu senang, ambil kicap, boh kat hidung dia, selesai masalah. Tuan-tuan nak bagi lembu tu taat pada tuan-tuan, beli kicap, tuang kat mulut dia, dia ada jilat, dia ikut tuan-tuan, pasal dia nampak kicap. Boh kicap hamai sikit. Dia ikut pergi rumah. Tu lembu. Tuan-tuan tengok, angsa. Duk jaga angsa tu daripada kecil. Angsa tu duduk atas riba makcik tu. Makcik tu nak tanam sayur tak? Eh, pergi sana lah, aku nak buat kerja ni. Dia nak supaya dia didukung oleh makcik tu. Itu angsa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak dalam YouTube, dia panggil kambing masuk dalam kandang. Sheila masuk, Mary masuk, Tipa masuk. Selagi nama tak panggil, diam kambing tu. Dia nak bagi makan kucing dekat 20 ekor kucing. Okey, Siti, Siti masuk. Munah, Munah masuk. Masuk pula duduk atas pinggan masing-masing. Selagi tuan dia tak kata makan, tak makan kucing tu. Loh, macam mana dia didik tu tuan? Makan, mok makan. La ilaha illallah. Dia boleh train kucing macam itu. Saya dia training kucing tu, saya tak heran. No, hak training rimau. Bukan seekor, 3 ekor dalam rumah. Besar-besar ke nampak. Kalau dia hilang, carilah perut rimau tu. Macam mana ni tuan-tuan? Tapi nak mendidik manusia, Masya Allah, Subhanallah. Tu, saya duduk jalan Toman, bawa cuka. Ustaz, ya, aku datang rumah kau ni. Kenapa orang? Aku nak simbah muka kau dengan isip. Kenapa abang? Engkau punya pasal lah, bini aku jadi macam itu. Sikit-sikit Ustaz Kazim, sikit-sikit Ustaz Kazim. Dia kata aku tak bertanggungjawab sebab dengar ceramah kau. Aku datang rumah kau, aku nak simbah dengan cuka muka kau. Kalau abang rajin datanglah. Datang sungguh tuan-tuan. Rupanya dia dekat-dekat sangatlah masa itu Maidin, depan Maidin lah. Saya ingat dia duduk jauh lagi. Sampai naik Proton Iswara tuan-tuan. Oh sudah. Datang sungguh eh. Nak simbah muka. Tuan-tuan kalau jadi penyanyi, insyaAllah tak orang simbah muka. Jadi ustaz, saya telefon Amin ini. Amin ni depan ni, ni baju hitam ni, Amin. Saya kata Amin, orang datang tengok kejap. Cuma tengok dia bawa cuka tak? Amin kata, betul ustaz, dia bawa ustaz. Oh sudah. Saya kata ke Amin, kau telefon polis, kau panggil sekarang, tidak hilang muka aku. Tuan-tuan, orang tak tahu susahnya berdakwah. Okey, itu cabaran mat yang jenis brutal mat. Yang letakkan pisau belit dekat celah lengan ni dan dia nak salam dengan saya. Masa itu kuliah maghrib, ceramah, habis ceramah salam. Ceramah sejam, salam saja 45 minit. Salam. Waktu bersalam tu dia nak toreh tangan kita. Masya Allah. Nasib baik Allah jaga pisau belit dia jatuh. Tidak terbelah tangan ni mat. Kenang daku di angin lalu lah. Kenang-kenangan ni. Dakwah. Sampai saya kata dekat mak saya, mak, malah lah ceramah mak eh. Orang tak suka. Saya nak berhenti lah. Aku suka hang. Kata nak kerja apa? Nak kerja jual tiket bus ekspres dekat Medan Kim. Aku suka hang lah, janji halal. Besok pagi saya ada kat rumah.
Mak saya tanya, tak pergi Medan King lah. Tak. Pasal apa? Kalau jual tiket bas express pun ada cabaran dia juga. Jual tiket bas pun ada juga bergaduh dengan mak. Eh? Baik saya duduk dalam bidang dakwah, saya ajak orang ke arah kebaikan korang-korangnya, tiap-tiap sali saya bercakap, tutur kata dapat pahala pada saya. Orang halang, orang marah Nabi Muhammad, lagi teruk dihalang, lagi teruk dimarah, Nabi tak pernah lari daripada perjuangan dia. Habis tu ustaz, kalau Nabi tak pernah lari daripada perjuangan dia, kenapa Nabi tinggalkan Mekah dan Nabi pindah ke Madinah? Ustaz kata tak pernah tinggalkan perjuangan. Ya, Nabi pergi daripada Mekah, pergi ke Madinah, Nabi buka Islam di Madinah, buat kerajaan Islam di Madinah, dan Nabi pergi balik ke Mekah. Nabi buka balik Mekah, buang segala kekufuran, patah balik dia ke Madinah, dia buat di situ. Atas sebab apa? Atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kalau kita beralah, bukan bermakna kita kalah, tapi ianya adalah strategi. Malah perpindahan Nabi ke Madinah itu juga adalah strategi, penuh dengan strategi. Sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar Mus'ab bin Umair, Nabi dah hantar sahabat Nabi yang buta untuk mengajar orang-orang di Madinah tentang Quran. Ini nama dia strategi. Mungkin tuan-tuan, strategi kita yang salah dalam bidang dakwah, strategi kita yang salah dalam bidang mengajak orang jadi baik, mengakibatkan dakwah kurang berkesan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kena cari jalan bagaimana dakwah, bagaimana hijrah dapat kita teruskan. Tetapi saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan pada diri saya sendiri, kita tidak akan pernah dijemu, tidak akan pernah jemu diuji. Sentiasa diuji, sentiasa diuji. Dan hadapilah ujian itu dengan penuh keimanan. Kalau kita diuji tuan-tuan, ada orang lain yang diuji lebih teruk daripada kita. Wallahu'alam. Ilahi lastu lil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahimi fahab dosa besar. Baik, insyaAllah soalan yang kita sampai kubah pun saya tak, kita sampai kubah pun minta maaf. 9, 9.30, 10 Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pukul 9 ya. Jadi ini adalah soalan yang terakhir pada malam ini. Jadi yang bagi Datuk, nak tak nak kita kena cari jalan untuk memulakan hijrah tu tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memulakan penghijrahan itu dengan mengikut kemampuan. Lihat kemampuan kita.
Lalu Allah sebut dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah semampu kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana kita nak lihat kemampuan kita dan kita nak mula hijrah tu yang bahagia Datuk? Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya mula sembahyang di Masjid Manjui ni tahun 1991. Sebab apa? Sebab saya nak tengok Imam Hafiz, Ustaz Ghufran, mana dia? Imam Ghufran lah. Masa tu Samad pun tak lahir. Abdul Samad lahir tahun bila? 95. Tahun 90 tu tuan-tuan, saya belajar di Tahfiz Perak tu. Kami duduk jembang sama kami, ada satu imam di Manjui, nama dia Imam Ghufran. Dia tu hafal Quran. Mari sembahyang ni sebab nak jadi makmum benda dia. Pasal dia hafal Quran. Kebetulan nama dia pula sama dengan nama masjid. Ustaz Ghufran, masjid pun Ghufran. Masya-Allah Ustaz Ahmad weh. Okey. Jadi kalau kita tengok sesuatu benda, kalau kita nampak sesuatu benda itu ada manfaat kepada kita, itulah pandangan yang baik tuan-tuan. Masalah kita sekarang ni, mata kita ni mata lalat ke mata lebah? Kalau kita jenis mata lalat, kita duk nampak buruk orang, busuk orang. Lalat tu terbang daripada jauh, dia cari sampah. Mata lebah terbang daripada bukit keledang, dia cari bunga. Dia buat balik madu, buat balik ke bukit, lalat pula tinggal penyakit. Berapa ramai tuan-tuan di kalangan kita yang jadi mata lalat, dia tak jadi mata lebah. Ada orang yang sanggup berhijrah tu tuan-tuan, buat siapa? Dia nampak satu benda yang baik yang berada pada dia, dan peluang pada dia untuk jadi baik ada di situ. Sebab tu dia terus duduk di situ. Tetapi ada orang yang melihat bahawa kalau dia duduk di situ, akan apa jadi pada dia di tempat dia. Saya buat macam ni. Contoh, kita nampak Mekah. Sekali semayang di sana 100,000 kali ganda Ustaz Ahmad. Tengok Kaabah pahala. Boleh buat umrah tiap-tiap hari. Besarnya pahala. Dia pun duduk di Mekah, belajar di Mekah, belajar di Mekah, belajar di Mekah. Daripada muda sampai dia menikah, duduk di Mekah. Kalau dia penting diri dia sendiri, baik aku mati di Mekah, aku kerja sini, aku buat umrah, aku semayang, aku buat ibadat, aku buat badal haji, badal umrah, aku ambil upah. Tapi berapa ramai orang tak berfikiran macam tu? Sebab mata dia, dia tak nampak dekat Kaabah, dia nampak dekat kampung halamannya. Kalau aku terus duduk di sini, menetap di sini, apa jadi pada orang kampung aku di Perak, di Kelantan, di Kedah, di Johor? 12 tahun, 15 tahun, 25 tahun duduk di Mekah, dia ambil kain baju dia, dia balik ke Malaysia, balik ke tanah Melayu, dia buka pondok, dia buka pusat pengajian, dia buka pesantren. Di Kelantan ada dibuka, di Terengganu buka, di Perak buka, di Bagan Serai buka, di Gerik buka, di Kedah buka, nu di Perlis buka, Kelantan buka, Johor buka. Tuan-tuan pergi cek balik ulama-ulama yang buka pondok tadi. Yang ni duduk di Mekah 25 tahun. Yang ni duduk di Mekah 30 tahun. Yang ni duduk di Mekah 15 tahun. Yang ni belajar di Mekah, balik buka pengajian di sini. Kerana apa? Kerana dia kasihan, kerana dia sayang, kerana dia nak supaya ilmu dia bukan dia seorang yang dapat. Dia nak supaya ratusan ribu sahabat dia, anak-anak buah dia, kaum kerabat dia, rakyat dia, kaum dia dapat ilmu. Maka lahirlah tuan-tuan pondok-pondok di seluruh tanah Melayu puluhan tahun yang lepas. Tuan-tuan cuba nampak pemikiran mereka ni. Kalaulah tok-tok guru tadi tak buka tuan-tuan, apa jadi pada masyarakat kita?
di Kelantan puluhan pondok yang dibuka oleh Tok-Tok Guru, semua mengaji di Mekah, semua duduk di Madinah, duduk di Mekah berapa puluh tahun, balik dan dia mengajar pula. Inilah dia tuan-tuan yang kita sebut tentang hijrah. Ada hijrah yang kita berubah dan kita menetap di situ, dan kita buka dia supaya tempat yang kita hijrah tadi berkembang jadi baik. Ada orang yang hijrah tempat lain, dia membuka kejayaan di tempat lain dan dia balik semula ke tempat asal dia, dia buka pula di tempat asal dia. Tuan-tuan, inilah yang Nabi sebut khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ustaz Ahmad ni bukan orang Perak, orang Selangor ni, orang Tanjung Karang, Sungai Besar, Sungai Besar. Hijrah mai duduk di Ipoh, timba pengalaman di Al-Barakah. Adakah dia selama-lama dia akan duduk di Al-Barakah? Saya rasa tak, entah. Dia ada tanah dia di Sungai Besar, dia ada kampung dia di Sungai Besar. Aku dah belajar macam mana nak uruskan pondok, aku dah belajar macam mana nak uruskan orang, aku nak balik, aku nak bawa pula di tempat aku supaya orang sana pula dapat manfaat. Ni tuan-tuan nampak ni, Ustaz dah siman tuan-tuan ni kena mengaji UIA lah apalah, dia duduk sana, balik ke Manjung berkhidmat pada kita supaya benda ni berkembang. Sebab itu kalau tuan-tuan bayangkan dalam bentuk ilmu, berapa ribu manusia dapat kongsi ilmu, bayangkan pula kalau kita hijrah dalam bentuk ekonomi. Masya Allah, saya pernah jumpa dengan jutawan Melayu tuan-tuan. Jutawan Melayu tahun 70-an dia sudah ada 5 bilion. Bayangkan tahun 70-an dia dah ada 5 bilion duit dia tuan-tuan. Kaya sungguh. Lepas tu tahun 80-an ustaz, saya bawa anak isteri saya pindah duduk di England. Saya buka bisnes saya di England. Dia cerita rumah dia ada di Hollywood. Tuan-tuan, setakat rumah dia manja tu duduk belagak. Dia rumah di Hollywood, sebelah rumah Michael Jackson tau, Hollywood. Berapa ratus juta punya rumah. Lama-lama ustaz, saya fikir apa jadi pada anak-anak bangsa saya, apa jadi pada orang. Kalau aku buka perniagaan aku balik di Malaysia, sekurang-kurangnya anak bangsa aku boleh dapat pekerjaan, rezeki berkeluarga. Pindah balik tuan-tuan ke Malaysia, dia ada kilang buat kereta dia, kilang import kereta dia, saya tak mahu sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Beribu-ribu orang bekerja dengan dia tuan-tuan. Dapat senang orang, boleh nikah, boleh beranak pinak, boleh tolong mak bapak, boleh berkeluarga, boleh buat haji, boleh buat umrah dengan sebab kerja di kilang dia. Di Melaka wala, di Selangor pada kilang dia tuan-tuan. Jangan hanya kita nampak hijrah ni dalam bentuk yang kita sebutkan tadi, pendidikan saja. Saya sebutkan tadi tentang pondan-pondan tadi. Tuan-tuan pun tahu di saya buat di Al-Barakah tu berapa banyak pondan tuan-tuan, cuma tak duduk situ. Sat-sat dia puan mari, sat-sat dia puan mari buat program dengan pondan. Dia cakap pada saya, masalah kami ustaz ialah kami hijrah. Orang kutuk kami dalam Facebook, orang kutuk kami dalam ceramah, kami malulah. Jadi kami hijrah. Bila kami berubah ustaz? Bila kami datang masjid, orang masjid tengok kami ustaz. Saya kata, tak tengok apa? Tang dada tu ada bonjol, tengok pakai jubah apa hal. Dia kata, ustaz duduk tengah duduk sembahyang, Allahu akbar, makmum sebelah duduk tengok. Wah, sudah tuan-tuan. Saya kata, abang macam ni, abang pergi ambil rida, abang pergi ambil serban, ambil kemplekat macam Hermantino tu. Abang sembahyang, jalan letak dekat tengkuk ni, tutup dada. Dia tak nampak. Satu cabaran dia. Kadang-kadang berjalan orang rabu punggung. Tu macam mana ustaz? Yang kedua, kami tak ada kerja. Kami tak ada kerja, kami tak ada duit nak makan. Sebab tu saya tadi saya kata, kalaulah kita ni kaya,
kita buka bisnes, kita buka kilang, kita buka peluang pekerjaan untuk mereka ni bekerja dan ada tempat hijrah. Mereka tak fikir dah masalah-masalah lain. Kita banyak bercakap kutuk dia, tapi kita tak sediakan tempat untuk mereka. Saya cakap pada kerajaan, lama saya cakap, sistem Felda kena buka balik. Dulu tahun 70-an, tahun 50-an, tahun 60-an, Felda yang pertama dalam Malaysia ni, Felda Lurah Bilut di Pahang. Kemudian datang di antara Felda-Felda yang akhir-akhir ialah Felda Besaud tahun 81, tahun 82, Besaud 4 tahun 86. Lepas tu Felda dah tak ada. Maka anak-anak tadi tuan-tuan meraya-raya lah hidup. Kalaulah dibinakan balik sistem Felda, ada perumahan, ada pekerjaan untuk anak-anak bangsa, selesai banyak masalah. Buatkan Felda bukan untuk sawit, bukan untuk getah, buatkan Felda untuk buat bendang dalam bentuk Felda, jadi sawah. Mereka boleh hijrah tuan-tuan daripada duduk di tengah bandar ni yang tak tahu nak jadi apa. Mai kita duduk di sini, kita akan buat pertanian besar-besaran, penanaman padi, buat sistem perumahan 3 bilik 3 bilik air, buat rumah teres, biar mereka duduk, ada pekerjaan untuk mereka tuan-tuan, ada pekerjaan untuk generasi berpuluh-puluh tahun akan datang. Pertanian akan menghasilkan sumber makanan yang banyak, dan kita tak gaduh tuan-tuan, beras tak cukup, tak gaduh ayam tak cukup, telur tak cukup, semuanya kita buat. Ada Felda yang kerjanya menternak ayam, ada Felda yang kerjanya ialah menternak lembu, yang menghasilkan makanan dalam negara. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak mau buat macam tu. Leceh, kerja dengan ayam bau taik, kerja dengan lembu bau busuk, kita nak kerja yang lain-lain. Akhirnya apa akan jadi? Saya tak pernah nak menghina sahabat-sahabat kita, anak-anak muda kita yang kerja hantar makanan. Saya tak pernah hina. Itu rezeki mereka, itu pendapatan mereka. Tapi persoalan dia, selama mana kau nak hantar makanan ke rumah orang? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kau nak hantar makanan? Belajar siang malam di sekolah, dapat SPM, tiba-tiba hanya kerja hantar makanan. Buat apa kau belajar teruk-teruk kalau semata-mata kau untuk hantar makanan? Adakah kita merasakan bahawa pekerjaan itu selamat untuk mereka? Berapa ribu yang mati dalam setahun hanya kerana nak menghantar makanan. Berapa ramai yang cacat semua hidup, aksiden, hanya kerana nak menghantar makanan. Bukan saya hina dia orang, tak, tapi jangan menganggap bahawa itulah kami dah sediakan peluang pekerjaan pada mereka. Ya, peluang pekerjaan pada mereka, tetapi selama mana? Sedangkan kita mempunyai sumber tanah yang banyak, sumber hasil yang banyak, sayang. Dia kata pula tu, kami buat kilang, kami membuka peluang pekerjaan. Saya tanya balik, betul awak buka kilang, tapi yang mai kerja ialah Bangladesh. Masa bilanya peluang untuk rakyat? Bila kau panggil pekerja luar datang, kau kena bagi makan pada dia. Beras meningkat, subsidi meningkat, elektrik meningkat, air meningkat, kena sediakan rumah untuk mereka, macam-macam pula, padahal mereka bukan kita punya. Tak kena. Sebab itu tuan-tuan, penghijrahan-penghijrahan ini bukan hanya dilihat dalam bentuk satu bentuk penghijrahan. Oh, dulu saya jahat ustaz, sekarang saya baik. Hijrah dilihat dalam bentuk yang lebih besar daripada itu. Ada hijrah yang berbentuk akhlak, ada hijrah yang berbentuk akhlak. Akhlak, contoh kita buat akhlak dalam masjid. Masya Allah tuan-tuan, saya ceramah di Singapura, orang Singapura punya masjid 4 tingkat, 3 tingkat. Masjid dia naik ke atas. Masjid di Malaysia memanjang lebar sebab tanah banyak. Singapura tak ada tanah, dia ke langit.
tingkat atas masjid, tingkat dua masjid, tingkat tiga masjid, bawah tanah parking. Masya Allah. Bila saya turun ceramah di Singapura, orang duduk tempat parking tu masih lagi ceramah, duduk di bawah tengok TV je. Di atas pun ada orang, atas pun ada orang. Saya naik satu tingkat sekolah tingkat atas, naik tingkat atas lagi kilang roti, kilang roti di masjid. Saya tanya nak buat apa ni, roti bau wangi sangat ni. Kami menghantar makanan pada orang sekeliling tempat kita. Kilang roti di masjid tuan-tuan. Atas lagi sekali, atas lagi sekali ustaz, pusat komuniti. Masya Allah, subhanallah, itu masjid dia orang. Fungsinya subhanallah. Jom tuan-tuan, kita hijrah fungsi masjid kita. Dulu kita jarang sebut gerobok rezeki. Sekarang kebanyakan masjid dan surau dah ada gerobok rezeki. Siapa yang rasa susah, siapa yang rasa tak cukup makan, ada gerobok rezeki di masjid. Ramai dah orang buat sekarang. Banyak dah masjid yang buat. Nama dia gerobok rezeki. Tuan-tuan, ada yang kata, ustaz, ustaz datanglah ceramah di masjid kita orang, kita orang nak belajar dengan ustaz. Bila saya pergi ceramah tuan-tuan, yang hidang dekat saya tu budak remaja, lengan dia bertetu, muka ni bertetu, pakai kopiah, muka bertetu. Oi, ini undertaker semua ni bahaya ni. Bukan seorang tuan-tuan, oi, yang ditengkok, yang dikongkong ni, ditengkok ni bertetu, jamuk letak nasi kat saya ni. Ramai benar bertetu ni, ramai abang-abang bahan. Di sini ialah pusat pembuangan tetu. Siapa yang pasang tetu di badan, kalau nak buang di masjid ni, kita menyediakan perkhidmatan membuang tetu sebajak secara percuma supaya mereka hijrah. Dan nak buang tetu tu pula tuan-tuan mengambil 30 kali. Maka mereka datang ke masjid 30 kali tuan-tuan untuk buang tetu di badan ni. Duk buang dengan laser tu. Masya Allah. Saya rasa satu sah ni tuan-tuan, semua geng tetu belakang. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau ada orang tetu penuh di muka, semayang pula tuan-tuan, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, samsing ke pendusun datang. Mereka menyediakan tempat. Yang ni yang kita tak ada. Yang tu yang kita kalah. Sebab tu saya kata kat dewang, kami yang kena belajar pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan advance sungguh dalam bab-bab ni. Sampai tempat buang tetu pun buang di masjid. Di Melaka ada satu masjid, dia buat kempen. Siapa-siapa anak-anak muda yang semayang subuh 40 hari tanpa miss, akan diberikan hadiah basikal seorang sebiji. Tuan-tuan bayangkan, 40 hari subuh tanpa miss, anak-anak besar ni tuan-tuan tersungguk-sungguk datang semayang subuh, lepas tu pergi sekolah, dapat basikal. Satu orang kaya jutawan yang juga orang kuat masjid, saya sponsor semua basikal. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana bentuk pemikiran orang. Yang saya pergi masjid Nurul Iman di Gerik Perak, dalam masjid ni 60% anak-anak muda. Saya tanya pada satu anak muda, ada program apa hampa panggil saya ni? Tak ada. Memang tak tahu, saya tak tahu kan, saya datang dengan ceramah. Saya tanya, ada program apa-apa? Tak ada, saya datang saya dengan ceramah. Saya tanya pada pengurusi masjid, ada program apa yang panggil saya ni? Ceramah lah, tak ada program apa, tak ada. Ni ramai anak muda. Memang macam inilah anak muda di kampung kami. Oh, apa Tuan Haji buat? Kami buat kempen semayang subuh macam semayang Jumaat. Kempen-kempen guna TikTok, kempen-kempen guna Facebook, Instagram. Memang power tuan-tuan TikTok. Dulu ada orang hentam saya, ustaz-ustaz apa ni main TikTok. Saya kata saya main TikTok nak dakwah, bukan saya main TikTok pergi tengok perempuan tergelek-gelek-gelek tu. Bila kita main TikTok tuan-tuan, Masya Allah, power dia, anak-anak muda datang.
jom jatuh kuasa masjid kena main TikTok. Tapi janganlah duk tengok gambar perempuan tergedek-gedek-gedek-gedek tu. Kita kadang-kadang astagfirullahalazim, gambar apa ni? Haram jadak tu. Cepat-cepat naik di atas. Tengah 2 minit cari balik tang mana tadi. Tang ni yang jahat ni yang tak mau tu. Tuan-tuan, kalau kita tak hijrah tuan-tuan, apa akan jadi? Bukan setakat hijrah ni berubah tempat saja. Hijrah nampak macam-macam bentuk perubahan yang boleh menarik orang. Dan salah satu benda yang menarik orang zaman sekarang tuan-tuan ialah TikTok. Dan betul tuan-tuan, saya pergi ceramah di mana-mana, anak-anak muda punya ramai, semua geng TikTok. Ustaz jedak-jeduk, benda kau jedak-jeduk, ketar-ketir ustaz, ketar-ketir kau. Ini betapa kena adanya sekarang tuan-tuan dengan penggunaan teknologi WhatsApp, teknologi TikTok, teknologi benda-benda ni. Hang tekan saja semua akan datang. Malam ni ada program, besok korban, besok insya-Allah tuan-tuan. Bila kita tengok di tempat-tempat lain punya power mereka buat, subhanallah. Ini cabaran untuk kita. Yang ketiga, hijrah juga dalam bentuk ilmu. Bukan ilmu yang saya nak masukkan pada tuan-tuan ni tuan-tuan. Kesahihan ilmu. Macam yang saya sebut semalam bila saya cakap dengan Ustaz Wadi di Al-Barakah semalam, Ustaz Wadi Anwar. Surah Ibrahim ayat 1 Alif Lam Ra. Inna anzalna kitaban anzalna litukhrijan nas. Anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra, inilah satu kitab yang kami turunkan kepada kamu, litukhrijan nas, supaya mengeluarkan manusia minaz zulumat, daripada gelap pada cahaya, ilan nur. Selagi mana ilmu yang kita dapat tu tidak bersandarkan kepada Quran dan hadis, selama itulah dia gelap. Bila kita nak hijrah tuan-tuan, berapa banyak ayat Al-Quran sebut yang benar, yang terang ialah Quran. Kitab ni kamu ikut yang ni, ikut yang ni. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikut yang apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kamu, jangan kamu ikut lain daripada itu. Tapi banyak lagi kita yang belum hijrah. Kita masih nak ikut jalan yang bukan jalan yang Allah suruh ikut. Dan lebih malang, kita rasa tak salah kita ikut jalan yang dipanggil sebagai jibti wa tawud, jalan yang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nak hijrah? Kita baca dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ni berserah diri pada engkau. Aku ni orang Islam, ya Allah. 6 benda yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tu. Last sekali Allah Ta'ala sebut pengakuan daripada kita apa dia? Sesungguhnya aku menyerah diri pada engkau, ya Allah. Aku Islam, ya Allah. Dan begitulah yang tuan-tuan sebut dalam sembahyang, wa ana minal muslimin. Sesungguhnya saya ni daripada orang Islam. Soalan dia, betulkah hidup kita, cara hidup kita Islam? Bila nak hijrah? Bila nak hijrah? Kenduri kahwin, pengantin tak semayang, caterer tak semayang. Tanya pada budak caterer yang duk angkat makanan, tak semayang yuk? Semayanglah dulu. Hai, kalau saya semayang, siapa nak angkat hidang? Tanya pada bapak pengantin, tak semayang bang? Dah pukul 4 dah ni Zuhur. Ayuh, ramai tetamu ustaz. Kalau saya pergi semayang kan, macam mana salam seluk? Dia ngira salam seluk dia. Tanya pada pengantin, lepas ni apa buat? Lepas angkat nikah, makan-makan apa buat? Oh, kita ada ni, apa, ambil gambar photoshoot pukul 2:30. Di mana? Taman Dia. Itu semayangnya bila? Dia. Habis-habis makan nasi, tarik pengantin lelaki, bolehlah kereta jalan. Cina dah tunggu sana dah. No, tunggu kat Gunung Lang.
menerak-nerak ambil gambar sampai ke maghrib. Bila maya asar? Tadi awak kata wa ana minal muslimin. Mana semaya asar? Semayang yang duduk di awal sekali, semayang yang Nabi buat Quba dalam hijrah, engkau tinggalkan semayang. Dan awak kata awak Islam, di mana Islam ya tuan? Selepas ini kita cari jalan. Apa benda yang aku buat ni betul-betul jalan Islam? Betul-betul tuan. Benda yang nak sumbat daripada mulut kita nak makan. Hey! Kita tengok dulu. Mana ada logo halal? Kek apa ni? Tak ada logo halal ni. Jangan makan. Oi, pasal apa? Pasal tak ada logo halal. Oi, tak berani makan. Hey, jangan makan tu. Kau duk makan dekat Leroy tu, mi rebus, mi sup, mi kuah, mi kari. Kau tahu tak, bukannya Islam tahu. Tak apa, dia kan pakai tudung. Ada setengahnya kedai dia ambil pekerja Indonesia pakai tudung, toke tak Islam. Kita ni pula bodoh, tengok pekerja dia pakai tudung. Pakai tudung, takkan aku dia nak masak tulang babi kat kita. Belasah pak mirbut, pak mangkuk ayun melun. Jangan-jangan-jangan itu semua berlakon semua. Kita cukup menjaga makanan yang nak masuk dalam mulut, tetapi kita tak pernah jaga perkataan yang keluar daripada mulut. Ulang balik. Kita cukup menjaga benda yang nak masuk dalam mulut. Sembelih tak sembelih, halal tak halal, haram tak haram. Tetapi kita kurang menjaga benda yang keluar daripada mulut. Nama dia kata-kata. Nama dia perkataan. Tengok Azlan duduk kat depan tu, berapa ramai duduk kata. Mana datang dah? Nampak tu. Ada yang kata dalam hati. Orang lain duduk bawah, dia duduk di atas. Dalam hati duduk kata. Ni hak kata depan-depan yang kata derah-derah. Tengok pula saya ceramah. Berapa ramai duduk bisik. Yang moderator pergi jumpa. Yang penceramah dengan songkok dia, baju petak-petak dia, pergi jadah ceramah je. Langsung tak kontrol. Baik panggil itu imam, moderator dia, Ustaz Dasiman, dua-dua jubah kan bagus. Ada penceramah pakai seluar selek tuan. Di masjid ni lah saya baca khutbah pakai baju batik. Benung murah ni. Dia ni balik mesyuarat ke kenduri ni. Kadang-kadang kita tak berhati-hati dalam berkata-kata. Sedangkan yang itulah yang paling banyak merosakkan. Lidah, tumit, kemaluan. Bila kita nak hijrah kan? Saya keluar daripada tandas pi buat forum perdana. Keluar pada tandas habis rakaman semua, keluar tengok-tengok yang duduk kencing dekat dinding tu, semua habis tengok forum dengan songkok, dengan baju baju apa, baju Melayu sampit selok gitu. Semua berdiri kan? Soalannya basuh ke tidak? Basuh ke tidak? Dia kata basuh Ustaz. Di mana kau basuh? Dekat singki ke? Habis tu kau tak zip tulang kau. Berapa ramai yang lepas duduk kecil, tarik zip jalan. Kemudian bersalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita nak salam pun tak berapa nak yakin ni tak. Sampai bila kau nak kencing berdiri? Sampai bila kau tak basuh kencing? Bila kau kata kau Islam? Sedangkan yang kencing itulah menyebabkan dalam kubur kau disiksa. Allah. Mulut kau mengadu domba, mulut kau menghasut menghasat orang. Nabi kata mulut kau punya paksalah disiksa dalam kubur. Dua sebab tadi tuan ni, kemaluan dia dan mulut dia. Sebab tu Nabi kata orang yang baik, orang yang beriman ialah orang yang jaga mulut. Cakap yang baik-baik.
kalau tak ada benda yang nak cakap, duduk diam. Masya Allah, inilah hijrah. Termasuk saya kata tadi, ilmu, ilmu dalam Quran, ilmu dalam hadis. Rasulullah kata, kalau kita tidur ni, lambung kanan, sunat tidur lambung kanan. Saya baca satu doktor hari ni, kebaikan tidur lambung belah kiri. Dia kata tidur belah kiri ni pula baik, doktor cakap. Ada orang kata, eh, Nabi cakap belah kanan. Orang lain pula jawab, doktor ni dah buat kajian, Nabi mana ada kajian? Kepala otak hang. Dia boleh cakap, Nabi tak buat kajian, tuan-tuan. Doktor tu dah buat kajian dah, tidur belah kiri bagus. Dia doktor, dia dah buat research dah. Yang Nabi cakap ni, ma yantiqu anil hawa ni macam-macam. Boleh tuan-tuan, bila Allah kata A, Nabi kata A, manusia pilih B. Bila kau nak hijrah? Saya buat contoh senang. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam khalifah pertama manusia. Manusia tu Allah buat, jadikan daripada tanah, ditiupkan roh dia, duduk dalam syurga, nama dia Adam. Tapi yang kita duduk belajar di sekolah, manusia asal daripada buruk. Sampai bila tuan-tuan nak pegang ni, tak mau hijrah lagi kan? Sesat siapa-siapa yang kata manusia asal daripada buruk, sesat. Tapi tak ada siapa kata itu ajaran sesat. Ajaran sesat hanyalah ayah pin bin ayah pan. Isytiharkan teori Darwin adalah sesat. Isytiharkan berapa banyak teori-teori yang sesat, tuan-tuan. Dan orang Islam ambil dia sebagai mata pelajaran, sebagai syarat untuk lulus periksa. Dan secara tak langsung kita telah meyakini bahawa dianya lebih baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Tiba-tiba datang ma'al hijrah. Hijrah itu perjuangan. Masa bila kau nak terima hijrah, sedangkan kau tak boleh hijrah dalam bentuk ilmu? Manusia takkan hidup balik selepas dia mati, melainkan dibangkitkan di hari kiamat. Hari ini ada orang dah buat satu kempen, sains akan dapat menghidupkan orang mati. Dan orang Melayu percaya, tuan-tuan, akan kewujudan manusia boleh dihidupkan selepas kematian di dunia. Jangan simpan dalam tanah, simpan dalam peti sejuk, nanti akan ada sains membentuk semula kehidupan untuk dia. Dia percaya, tuan-tuan. Yang kita belajarnya kebangkitan di hari kiamat. Tak, dia kata tak, di dunia pun dah boleh hidup semula. Sains akan menghidupkan. Dia akan ambil jantung orang hidup, masukkan dalam mayat, dan mayat tu akan hidup. Masya Allah, tuan-tuan, bercanggah sungguh. Dalam Al-Quran disebut, min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Manusia ni jadi macam ni, campur benih laki, campur benih perempuan, duduk dalam rahim orang perempuan, mengandung dia, menyusukan dia selama 30 bulan, keluar dah. Mengandung dan menyusu selama 30 bulan, tarikh 9 bulan dia mengandung, 2 tahun dia menyusu anak dia. Allah sebut dalam Quran. Tetapi hari ini manusia percaya bahawa orang perempuan boleh mengandung tanpa lelaki, orang perempuan boleh mengandung tanpa benih orang laki-laki. Nama dia bayi klon. Dia ambil bahan dalam badan dia, DNA mak dia, dimasukkan dalam rahim mak dia, dan mak dia mengandung DNA daripada dia sendiri, dan dia akan lahirkan anak yang serupa dengan muka mak dia. Dan orang Islam percaya dia boleh berlaku. Bila saya tanya apa dalil dalam Quran, dia kata dalilnya ialah Nabi Isa lahir tanpa suami, tanpa bapa. Saya pun senyum. Pak saya masa dia bagi taklimat pada kami, dia kata, tuan-tuan, kita berada dalam zaman moden. Hari ini orang perempuan kalau dia kahwin, mungkin dia dapat suami jahat.
Mungkin dia dapat suami tak beriman, mungkin dia dapat suami penagih dadah. So macam mana dia nak dapat anak? Tuan-tuan, sudah ada jalan penyelesaian. Kebijaksanaan sains hari ini telah melahirkan bayi-bayi klon. Apa makna bayi klon? Bayi klon adalah diambil daripada sel orang perempuan, DNA orang perempuan, benih orang perempuan, benih mak dia sendiri, dan kita akan hidupkan dia dalam rahim mak dia, dan perempuan tadi akan mengandung daripada benih perempuan itu sendiri, dan bila lahir nanti akan keluar bayi, muka dia serupa muka dengan mak dia. Maka ini dipanggil sebagai bayi klon. Kami nganga. Ini saya pergi taklimat. Dah ada ke doktor bayi klon? Sekarang saintis telah berjaya membuat bayi klon pada kambing biri-biri di Finland. Nama dia Dolly Finland. Dia ambil daripada benih dia biri-biri dari pregnant beranak, dan muka anak dia macam muka induk mak dia. Sayang, anak biri-biri ni meninggal dunia. Lagi sekali kami senyum. Dua kali kami senyum. Dan dia tanya pada saya, "Kenapa? Kenapa ketawa eh? Ada kelakar ke?" dia tanya. "Kelakarlah." Saya kata, "Kambing jarang meninggal dunia. Kambing mampus. Tak pun mati. Yang meninggal dunia orang. Seekor kambing meninggal dunia. Jarang, tuan-tuan. Seekor kambing mati." Itu ketawa. Ketawa nombor dua, sebab tadi doktor cakap, prof cakap, dalil dalam Quran bayi klon ialah Nabi Isa. Dan sebelum tu prof cakap bahawa bayi klon tadi adalah sama dengan muka mak dia, sebab dia klon. Mana ada Nabi Isa sama dengan Siti Maryam? Isa laki-laki, Maryam perempuan. Tak sama. Masa bila dalil Nabi Isa tu klon? Menang prof. Sebab tu Quran itu cahaya. Yang awak pergi ikut kegelapan tu buat apa? Cahaya. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau kita pergi ke bulan, mana kiblat dia?" Saya kata, "Pergi dulu, kemudian telefon saya, baru saya bagi jawapan." Kalaulah awak pergi ke bulan dan awak mati di bulan, bercanggah dengan Quran. Saya ulang balik. Kalau Azlan ni pergi ke bulan, mati di bulan, ianya bercanggah dengan Quran. Sebab surah Toha ayat 55 kata, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Daripada tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Jadi kalau mati di bulan, nak tanam di mana? Faham Azlan? Duduk depan sekali tak faham, tak boleh. Nanti Azlan datang rumah saya, ambil baju Melayu saya. Baju ni bakar eh. Datang masjid pakai cantik. Ha? Gak tak bagi. Tak pergi ceramah, tak bagi. Sebab pakai baju macam ni orang takut. Nanti pakai cantik-cantik, wangi-wangi datang masjid ya. Boleh Helan? Ha, lepas ni tak nak pakai cuba camping macam ni lagi ya. Kerusi dah cantik dah berkilat. Baju ya tak berkilat lagi. Jadi tuan-tuan yang saya ya. Kelang kabut baik. Insya-Allah tuan-tuan. Kahwin dah? Kahwin. Nikah belum? Siapa nak calon ada kat depan ni. Duk tengok Azlam punya pasal hilanglah petang mana mudah. Astagfirullahalazim. Jadi hijrah kita tahun ini tuan-tuan cukup ini. Aku nak dapat ilmu, aku nak dapat maklumat, aku nak dapat betul-betul yang betul pada Quran. Betul pada ajaran Nabi. Betul tak yang hampa bagi kat aku ni fakta ni? Betul tak? Sebab bila saya pergi ke Oxford, saya duduk di Museum Oxford. Saya pergi tuan-tuan, University Oxford.
Saya pergi sana, saya pergi sini. Saya pergi, dah habis program tu saya pergi ke muzium. Saya kata saya nak pergi muzium saja. Dia pun nak bawa saya, ustaz nak pergi mana? Saya kata nak ke muzium. Bawa saya ke muzium. Sebab saya suka muzium. Bila saya sampai di muzium tu, penyambut muzium tu orang putih, badan tinggi besar. Dia kata saya suka awak datang. Awak orang Malaysia bukan? Ya, ikut saya. Walaupun saya tak pakai minyak wangi, saya follow dia juga. Sebab dia kata follow me. Lama tak dengar iklan tu. I'm follow. Dia tunjuk dekat saya tu rock daripada sana ke sini pusing. Rock keris. Keris Jawa, keris Melayu, keris Perak, keris Pahang. Mana dia dapat keris tak tahu. Punya banyak keris. Hak kecil, hak besar, hak luk, tujuh, luk, lapan. Dia kata tengok keris awak punya negeri ada dekat tempat kita. Saya kata saya tak interested lah, saya tak excited lah tengok benda-benda saya kata ni. Sebab tempat saya, di rumah saya pun ada empat keris. Buat apa saya nak tengok keris muzium awak? Habis tu you nak tengok apa? Saya nak tengok tu yang di bawah. Saya nak tengok tu yang di bawah. Dia tengok dan nesak. Yes. Turun balik. Saya kata tak payah terang. Saya nak duduk, saya nak enjoy. Saya duduk atas kerusi tu, saya enjoy. Saya tengok tulang, Mat. Saya tengok tulang. Dalam hati saya fikir, kenapa dia tambun tak jumpa tulang dinosaur? Kenapa tak jumpa tulang dinosaur di Perak? Di Selangor, di Pahang? Takkan dinosaur ada dekat Amerika, dekat London? Saya baca tentang penerangan dinosaur. Hidup berapa ribu tahun. Kemudian pupus apabila taik-taik bintang jatuh ke bumi membunuh dinosaur. Maka dia pun hancur dan hapus. Pupus. Kerana bumi dihentam dengan taik bintang. Kita buka pula dalam Al-Quran. Buka dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Bermula pada ayat yang ke-18, ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 19, ayat 20. Buka surah Al-Hijr, ayat 15, juzuk 14. Allah Ta'ala sebut apa? Wal arda madadnaha. Allah sebut tu. Dan bumi, kami lapangkan dia dan kami teguhkan dia. Dengan gunung ganang dia teguh jadi kuat. Dan tak ada siapa yang boleh kacau dia. Dan dikatakan dalam ayat itu, kalau setan nak naik ke langit pun kami rejam dia. Allah jaga sungguh. Tiba-tiba kita sebut hari ini, bumi kena lempar dengan taik bintang, mampus segala dinosaur. Langsung kita tak rujuk dengan Quran yang mengatakan bahawa bumi ni Allah pelihara. Tuan-tuan, hari ini bila baca aja internet, baca aja YouTube, saintis menjangka pada tahun 2125 taik bintang akan menghentam bumi. Ya Allah, takutnya. Ya Allah, makcik, engkau dah mati masa tu makcik. Kenapa tak cakap 2021 hentam? Dia sebut lagi 200 tahun, lagi 300 tahun. Dia sebut pula air akan pupus di bumi pada tahun 2090. Ya Allah, mak, air tak ada, mak, kena simpan sekarang, mak. Bukankah Allah Ta'ala sebut waja'alna fiha ma'ayisha, kami jadikan di bumi ini ada kehidupan. Surah Al-Hijr ayat 19, ayat 20, Allah kata di bumi ini ada kehidupan, takkan pupus air. Tapi hari ini kita diajar sampai satu peringkat nanti akan jadi pupus taik bintang semua ni, kan bercanggah dengan Quran, tuan-tuan. Keluarlah daripada benda-benda itu, baliklah kepada sains Islam. Secara tidak langsung mereka telah menjadikan tuan-tuan hilang kepercayaan kepada Quran. Apa hukum tak percaya pada Quran? Masya Allah. Mudah-mudahan ceramah hijrah kita ni, balik rumah kan kita berfikir, Ustaz Razif ni cakap betul ke cakap tak betul? Nak tahu cakap betul tak betul, buka Quran.
ayat saya dah bagi, contoh ayat saya dah bagi. Buka Quran, tengok Quran. Dulu saya cerita tentang surah Al-Alaq. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ni nasiyah ni, nasiyah ni maknanya ubun-ubun. Nasiyatin kadzibah, ubun-ubun yang penipu. Khati'ah, yang suka buat salah, buat jahat. Allah warning, ubun-ubun ni aku akan cabut di hari kiamat. Ubun-ubun yang bercakap bohong, ubun-ubun yang nak buat jahat. Ada empat ayat dalam Quran dia sebut tentang ubun-ubun. Cuba tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan pegang apa? Empat. Bila tuan-tuan ada masalah, Azlan ni bila ada masalah, ada tak bila ada masalah? Jarang. Tuan-tuan cuba tengok, kalau tuan-tuan tersilap, tuan-tuan terlupa, tuan-tuan buat apa? Allah, 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 Allah. Aduh, nampak. Jarang orang bila terlupa, Allah, 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 jarang nampak. Yang tu tersangkut, Allah, 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 tersangkut tu. Bila dia terlupa, Allah. Bila dia ada masalah, Allah. Bila dia tak tahu, aduh. Tang mana dia buat tuan-tuan? Tang ubun-ubun. Dia menggaru tang ubun-ubun, dia tolang tang ubun, duk saja-saja pun. Hai, fikir panjang nampak. Kerana apa? Kerana ubun-ubun adalah pusat pemikiran. Ubun-ubun adalah pusat sekali nak buat jahat. Bergeraknya daripada mana? Bergeraknya daripada ubun-ubun. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, bila sains mengkaji tentang peranan otak, rupa-rupanya otak yang bercakap tentang benda jahat berpunca daripada ubun-ubun. Otak yang nak buat sesuatu berpunca daripada ubun-ubun. Masuk Islam tuan-tuan, saintis yang mengkaji tentang ayat nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jom tuan-tuan kita tadabbur Al-Quran. Dia boleh menjawab tentang tai bintang, dia boleh menjawab tentang dinosaur, dia boleh menjawab tentang UFO, dia boleh menjawab tentang hantu penanggal. Dia boleh menjawab, boleh tak gunakan jantung babi kepada orang-orang yang sakit jantung? Quran boleh jawab. Saya dah runsih duduk di Manje ustaz, saya nak pindah ke Planet Mareh. Quran boleh jawab, boleh ataupun tidak? Ustaz, ya, kita dah berjaya membina kereta terbang. Bagus. Ustaz percaya dalam Quran boleh jawab, macam-macam kenderaan boleh terbang. Saya tak heran langsung kalau ada orang buat kereta terbang. Dalam Quran sebut, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Tak apa benda pula lepas ni di langit, kita tak tahu tuan-tuan. Sekarang dah ada orang mencipta baju roket yang dia pakai, dia boleh terbang. Tekan roket, keluar api, keluar asap, dia boleh terbang. Lepas ni orang tak pakai dah motor tuan-tuan, orang curi. Lepas ni semua main masjid pakai baju roket. Habis-habis sembahyang maghrib, duduk kat tepi tu, boom, terbang. Masya Allah. Cuba tuan-tuan tengok, dah ada ke belum benda tu? Masya Allah. Hebatnya Quran tuan-tuan. Terima kasih pada Tuan Pengerusi, terima kasih pada Ustaz Dasiman, terima kasih pada Ustaz Ahmad, teman saya malam ni. Saya tak apa nak sihat, ajak dia teman pada malam ni, dia di Teronok. Saya selepas ni nak pergi Kuala Lumpur. Besok ada rakaman TV untuk TV Hijrah. Jadi sekadar itu saya tuan-tuan. Terima kasih Ustaz Ahmad, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Allah Alam, kita serahkan kepada